Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kasirun ta'iban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardu ama ba'du Pemirsa dimanapun berada Tamasya surga kita pada pagi hari ini Membahas sebuah hadis Rasulullah SAW Yang membuat diri ini makin menjadi nyaman Ketika beliau bersabda Inna izomal jazaa ma'izamil bala wa inna allaha idha ahabba kaumal ibtalahum fa man radiya falahu rida wa man syakhita falahu syakhat hadis dihasan oleh at-tirmizi di sini. kata nabi inna izamal jaza ma'izamil bala bahwa besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian Masya Allah ya Allah uji kita Allah besarkan pahala kita. Subhanallah. Inna idham al jaza ma idham al bala. Wa inna Allah ahabba kauman ibtalahum. Demikianlah Allah. Idha ahabba kauman ibtalahum. Kalau Allah suka sama satu kaum, Allah suka sama sekelompok manusia. Ibtalahum. Allah turunkan bala. Lagi-lagi bala ini mendatangkan kebaikan. Lagi-lagi, bala ini menyempurnakan kehidupan. Allah turunkan bala, Allah uji dengan ujian yang berat, sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa kesalahan. Pemantra dia, falah Buat orang yang berilmu, kalau dia rida dengan ujian, Allah jadikan ujian ini betul-betul mendatangkan keriduan Allah. Tapi kebalikannya, kalau seandainya waman syahita falahu Kalau seandainya dia komplain, dia marah, dia murka pada setiap ujian yang Allah ujikan, Dia pun akan dapat murkanya Allah. Berarti dia Karena kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji orang di luar batas kemampuan. Ini yang mesti kita pegang. Wa'adullah haq, janji Allah pasti. Wa inna Allah la yukhliful Allah nggak mungkin mendustakan janjinya. Sabar. Allah bersama orang yang sabar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah ini yang bisa bertawasul dengan kesabaran kepada Allah. Karena perintahnya begitu kan. Wasta'inu bis Sobri was Minta tolong dengan sabar dan sholat. Tertolong kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.